Berita hari ini dipetik dari O-Media yang bertajuk Ustazah Asma Harun kecewa Arab Saudi sambut Halloween secara besar-besaran. Jika Anda perasan lama-kelamaan sambutan Halloween seolah-olah sudah diterapkan dalam budaya masyarakat timur dan di negara-negara khususnya Islam. Mana tidaknya orang ramai mula meraikannya meskipun tidak mempunyai pertalian atau sebarang hubung kait dalam kuat dengan sejarah perayaan kaum cerlit purba tersebut. Arab Saudi sambut besar-besaran hari Halloween. Terbaru, kecoh di media sosial mengenai sambutan Halloween yang diraikan secara besar-besaran di Riyadh, Kuwait, Arab Saudi. Mana tidaknya sebuah negara yang dahulunya mengharapkan sambutan tersebut kini sudah dirayakan apabila bandar tersebut bertukar arena pesta kostum. Difahamkan ia berlangsung pada Kamis dan Jumat lalu selain membenarkan pelawat masuk ke Bolivian secara besar percuma dengan syarat mereka memakai pakaian yang menakutkan. Memetik laporan Arab News, salah seorang peserta Abdul Rahman mengatakan mereka hanyalah merayakan secara suka-suka dan tiada lebih daripada itu. Ini perayaan besar, jujur dan menyeronokkan. Soal halal atau haram saya tidak tahu tentang itu. Kami merayakan hanya untuk suka-suka dan tidak lebih daripada itu. Kami tidak percaya kepada apa-apapun, katanya. Malah mereka juga menggambarkan acara berkenan sebagai salah satu hiburan yang tidak berbahaya karena tindakan tersebut didasari niat untuk berseronok sahaja. Ustazah Asma Harun kecewa, jelas petanda umat akhir zaman. Melihat kepada sambutan tersebut, penceramah bebas tersohor Ustazah Asma Harun meluahkan kekecewaannya apabila melihat negara Arab Saudi menerimanya secara terbuka, bahkan dirayakan secara besar-besaran. Tindakan itu adalah tidak patut memandangkan Arab Saudi merupakan negara penjaga dua kota suci umat Islam. Menerusi hantaran di laman Facebook, Ustazah Asma Harun mengatakan perayaan itu bukanlah pertama kali disambut, bahkan pernah berlaku pada tahun 2018. Bagaimanapun, pihak kerajaan sana menegaskan mereka melarang sama sekali perayaan berkenaan, selain bertindak menangkap warganya yang terlibat. Tegas Ustazah Asma, sebagai seorang beragama Islam, kita haruslah menyatakan bantahan dan ketidaksetujuan terhadap apa-apa juga cara yang melibatkan maksiat dan hiburan melampau. Bukan saja pesta Halloween seperti yang berlaku di Arab Saudi, bahkan apa-apa juga yang jelas menyalahi hukum agama. Itu sejenis hari ini, sekian dan terima kasih.